Ya Allah, dan ini hari puasa keberapa ini ya? Kok sampai sekarang belum ada ajakan untuk buka puasa bersama? Apa nggak dibuat atau orang itu nggak mau ngajak aku ya? Mak, Bobo boleh minum nggak? Bobo kan puasa loh, nak. Kok mau minum pula? Haus sekali Bobo loh, mak. Nggak tahan. Itulah kerjaanmu itu, Bo. Ada-ada aja. Udah tahu puasa. Siang-siang pun main-main. Apa nggak cepet haus kayak gitu? Bobo setengah hari aja ya, mak. Hari ini puasanya. Sayang loh, nak. Bobo tengok itu, ha. Udah setengah dua. Bentar lagi tuh udah mau maghrib loh, nak. Sayang kali kalau batal. Kalau minum dikit aja, abis itu lanjut puasa boleh, mak? Nggak boleh loh, nak. Puasa itu, Bo, itu dari imsak sampai beduk maghrib, itu baru puasanya. Kalau niat puasanya kita itu ikhlas, pahalanya luar biasa loh, nak. Tapi Bobo lemes sekali hari ini loh, mak. Makanya, Bo, kalau puasa itu, nak, jangan main-mainnya berlebihan kali. Nggak usah lari-larian, kan panas. Itu kan nanti cepet haus kita, jadi kita kan lagi puasa. Apalagi kalau nggak mau minum. Tadi awak main-main sama si Alip, dia minum es boleh, Ma. Itu si Alip jangan ditiru-tiru loh, nak, kayak gitu. Kalau kita masih sanggup puasa, ya dilanjutkan aja puasanya. Jangan ngikutin orang. Ima, boleh buka napa, Ma? Hari ini aja loh. Bobo nggak boleh loh merengek-merengek kayak gitu, nak. Sekarang mama tanya, Bobo masih kuat kan puasanya? Masih, Ma. Cuman agak lemes loh, Ma. Udahlah, daripada Bobo merengek-merengek, bagus Bobo mandi, habis itu tidur. Mumpung lagi hujan enak untuk tidur itu, nak. Ya udahlah, Bobo mandilah dulu, mak. Iya, nak. Nanti kalau udah mau maghrib, mama bangunin Bobo ya. Kasian kali sebenarnya nengok si Bobo ini. Tapi kayak mana lah kalau nggak mulai dari sekarang diajarin, kapan lagi? Hujan pula lah ini. Kayak mana nanti hujannya sampai sore? Kamu beli bukaan kayak mana? Tempat mumu aja lah aku. Coba aku tanya dia buat bukaan apa. Tuh. Hi, becek. Buat apa ya si mumu ini nanti buka puasa? Semoga masak kolak dia. Jadi enak hujan-hujan kayak gini kan. Oh alah, habis siap nyuci kok malah hujan pula. Kayak mana lah ini? Oh alah, tampil pula lah ini. Is! Bocor lu, Ti, sengkau yang belakang ini. Kok kasih talang air lah biar gak tampian. Belum sempat aku. Is, kau mau buat bukaan apa? Hujan-hujan kayak gini, paling enaknya aku buat kolak lah, Ti, nanti kalau untuk bukaan. Cuman masak kolak aja kau, yang lain gitu nggak ada. Ngapain pula aku buat banyak-banyak? Kalau aku buat banyak, siapa pula yang mau makan? Ya untuk kau lah, sekalian untuk sahur kan bisa. Sahur pakai kolak ada-ada aja lah kau, Ti. Alah, nggak mau ribet-ribet aku, Ti. Masak telur goreng aja udah siapnya aku tuh. Kau sahur pakai telur ceplok mana enak, Is? Ya Allah, Tati, mulut kau loh. Puasa itu ya, Ti, ku kasih tahu sama kau, bukan karena makan enak atau enggaknya, tapi karena niatnya lo, Ti. Iya, niat juga, tapi kan kalau misalnya sahur pakai makanan enak kan semangat kita puasanya. Suka hati kau lah, Ti, kau mau ngomong apa? Yang penting puasa aku itu bukan dinilai dari makanan, Ti, tapi aku ikhlas ngejalaninnya. Alah, banyak kali cerita. Teringatnya kok kita belum ada bikin acara buka bersama, Is. Oh iya ya, Ti. Udah beberapa hari juga kita puasa. Sore ini aja lah kita buat acaranya buka bersama yuk, Ti. Iya, mumpung belum masak loh. Iya juga ya, Ti. Tapi di mana kita buat, Ti? Daripada ribet-ribet kita, keluar aja kita makan di restoran. Oh alah, Ti. Ti, kalau kau banyak duit, mau makan di mana aja di restoran bisa, Ti. Aku ini yang nggak punya uang. Bisa makan aja udah syukur kali aku, Ti. Kan sekali-sekali, Is. Kau nikmatin apa hasil dari jualan baju kau itu? Alah, Ti. Kalau di restoran enggak lah, enggak punya uang aku. Mending kita makan di rumah aja, bawa makanan masing-masing. Iya juga ya, Is. Jadi hemat kan. Jadi adil semua bawa makanan. Iya, Ti. Makannya kayak gitu aja kita buka bersamanya. Haaah! Baru cerambut, mau lebaran! Ayolah senam!
Astagfirullahaladzim, mau di mana senang hujan-hujan kayak gini? Kau datang tiba-tiba baju kau kayak gitu, puasa-puasa kayak gini ngajain senam. Mau senam di mana rupanya? Di sini aja, Kak. Di sini juga bisa ngelorong kakak ini. Ayo cepat, bentar lagi aku mau angkat jemuran. Gem, belum kurasa kau ya. Hujannya dari tadi kok angkat jemurannya baru sekarang. Enggak lah, kau aja sama keluarga kau yang senam aja sana. Banyak kali dibilangin. Kakak ini aja lah yang senam-senam aku ya. Woi, ribut kali. Sana. Gimana? Bandar kali kau jajak-jajak, gak mau. Ada nonton anakku. Gak tahu kami kayak mana bentuk anak kau. Bau kali, anakku lasti. Bodoh kali, jajak senam gak mau. Ih, satu pula dia, Ti. Orang mana sih, Ti? Kok sibuk kali gila nanyain anaknya? Si Genda loh, yang tinggal di Warawiri Jahanam itu. Ya Allah, gak kau tengok tadi, Ti. Puasa-puasa pun bajunya kayak gitu loh. Alah, kau bilang orang puasa-puasa bajunya kayak gitu. Kau puasa-puasa menceritai orang. Ih, mana ada aku ceritain orang. Kan aku tadi nanya loh sama kau. Alah, sama aja itu. Jadi kayak mana ini buka bersama kita? Yaudah, bentar lagi nanti aku kasih tahu sama yang lainnya. Aku mau bersih-bersih kamar dulu. Yaudah ya. Inang Mayan. Ih, dari tadi gak habis-habis airnya loh. Ih, becek. Mama! Ma! Apa sih bordir ini? Siang-siang pun doa-doa aja mulutnya. Mama! Apa sih bordir? Mulut kau gak bisa pelan kau. Mentang-mentang hujan enak-enak kau tidur. Gak buat bukaan apa kau? Udah jam berapa ini? Kok kau pula yang heboh bordir? Gak puasa kau ya? Pulanglah kau sana, kau gak puasa kau. Enak aja puasa aku ya! Oh, puasa aku! Ih, apa sih bordir itu? Hujan-hujan kayak gini pun mulutnya teriak-teriak. Alah, udahlah bordir, udah taunya aku nengok orang-orang kayak kau yang bedaknya putih, lipstiknya merah kali, alisnya kecil, masih mau cari makanan kesini kau. Mana ada aku kayak gitu? Nggak boleh kau hujan kayak gitu sama orang. Mana aku cari makanan? Ya Allah bordir, suara kau tuh nggak bisa kau pelanin. Hujan-hujan ini lo, sambil geledek mampus mulut kau itu. Kau datang-datang mau marah-marah. Suaraku ini udah pelan. Kayak gitu kau bilang pelan? Aduh, sakit kali wah. Ih, mampus kau. Makanya puasa tuh jangan marah-marah. Gara-gara kau lah ini wah, jadi marah-marah aku kan. Kau buat aku pula berdosa. Kok jadi aku pula yang buat kau berdosa? Gila kau ya. Suara kau itu loh, Wak, buat cobaan orang puasa. Suara kau teriak-teriak kayak gitu, pikir kau nggak sakit di kuping, ya kan kamu? Iya kan, Is? Dari tadi lo si bordirin doa-doa depan pintuku sampai sakit kupingku. Untung aku sabar. Kau dengar itu, Bor. Astagfirullahaladzim. Jadi emosi aku tadi kan, gara-gara kau. Oh, kamu teringatnya kita nggak ada buka bersama, Kak. Itu juga lah tadi teringat aku waktu menggosok loh, Is. Sampai kupikirkan kalian itu buat buka bersama, nggak kalian aja aku. Iya, aku pikir nggak ada. Ayolah kita buatmu. Ayolah, Bor. Tapi kau yang biayain ya. Kok jadi aku pula yang membiayai? Ah. Iya ya, Kak. Tadi pun aku jumpa si Tati di belakang, dia nanya kayak gitu juga. Apa kita buat aja sore ini? Boleh juga sih, Is, sore. Tapi janganlah di tempat yang mahal-mahal. Ih, gak apa-apa lah, Mo. Biar cantik kita foto-foto di restoran-restoran itu. Ih, gaya kali lah kau, Wak, makan di restoran mau foto-foto. Ya, kau bayarin lah kami, ya kan, Kak Mo? Iyalah, Bor. Ini bulan puasa loh, Bor. Kau harus beramal sama janda-janda kayak kami. Enggak mau aku, nanti habis duitku. Ya Allah, Bor. Pelit kali lah kau, Bor. Bukan pelit, tapi aku hemat. Biar bisa aku beli baju air raya. Tapi jangan di tempat mahal lah aku, kok di tempat mahal gak mau lah weh, gak ada uang aku. Aku pun juga gak ada duit loh, Kak. Kayak mana kalau misalnya kita buka bersama, tapi kita bawa makanannya masing-masing, nanti kita tuker-tukeran. Bagus kayak gitu loh, Is, hemat kita jadinya kan. Bor, kau bawa lah makanan yang enak-enak, Bor, jangan kau cuma makan aja. Aku tahu makanan kalian dihabisin, nanti ku bawa makananku yang enak. Betul lah, Wak, kau nanti bawa makanan yang enak. Kamu, nanti kita buka bersamanya di mana? Di mana ya, Is? Bebas sih, tahun semalam kan udah tempat Nining. Sekarang mau di rumah kau, di rumahku, di rumah si Tati. Terserah sih, bebas. Udah, Mo, di rumahmu aja. Biar gak sia-sia aku ngamik rumahmu ini.
Alah lah, yang di keramik pun cuma rumah mumuk, rumah aku entah kapan. Yaudahlah kak, buka bersamanya nanti di rumah kau aja. Sekalian nanti aku bilang sama si Nining. Ya udah sekalian lah kau bilang sama yang lain. Yaudahlah kak, mau ke depan dulu aku ya. Iya. Kak. Apa sih ya? Hei kak, kok belum mandi kau? Kita kan mau buka bersama, udah mau maghrib ini loh. Gila-gila deh kawanmu itu, Mak. Kawan kau, Letu. Ya Allah, Rita. Maghrib dari mana? Masih terang lo habis hujan. Ini masih azan asar lo, Rita. Ih, Kak, hujan, Kak. Ya cepet siap-siap lah kau mandi dulu sana. Apa sih, Rita? Memang hari ini mau buka bersama, tapi nggak jam segini juga. Aku juga kepikiran kayak gitu, Kak. Terus apa katanya, Kak? Di mana kita buka bersamanya? Kata siapa pula? Rita, bentar lagi ini mau buka. Daripada pahala puasa aku nanti berkurang ngomong sama kau, mending aku pergi aja ya, Rita. Ispau kali lah diajak buka bersama kok malah pergi. Ya udahlah aku pergi sendiri aja. Ih, kita harusnya pulang aku. Masa sih, Boy? Ih, memang perempuan gila kau ya. Bor, udahlah ya, aku mau ke dapur dulu lah, mau siap-siap dulu. Kayak ini aja lah buka bersamanya. Ih, untunglah sih saya cepat kali mengabarinya. Ini aja bisa nggak ya? Cukuplah itu untuk buka bersama. Enak nggak ini ya? Soalnya aku tadi kan puasa, nggak bisa ngerasain. Udah lah, enak lah itu. Isanya kenapa sore kali sih kok kabarin aku tadi? Aturan kan bisa aku masak yang lain-lain, jadi cuma ini yang aku masak. Itu pun si tadi nanya sama aku. Abis dia nanya sama aku, aku datengin lah Kak Mumu, aku tanya sama dia. Barulah dibuat acara kayak gini. Iya, rencana aku sih bukanya di luar, di restoran gitu. Iya Allah, mati kecantikan kok di restoran. Gak sanggup lah yang mahal-mahal, Ti. Ini aja aku udah beli. Es gini aja udah, aduh luar biasa kali. Udah aku bilang juga sama si Tati, kalau dia yang bangsa banyak duit, iyalah dia bisa. Awak ini yang gak punya uang kan? Awak aja mau bayar kontrakan susah kali, kalau ajak kau makan di restoran. Kan sekali-sekali loh. Kalau kau yang bayarin gak apa-apa lah, Ti. Kami mau beli baju lebaran anak kami lagi. Kau pun gak beranak, kalau kami ini ada anaknya ya kan? Eh, kamu si bordir mana? Tapi kan tadi sama kau dia. Gak tahu aku loh, Is. Tapi tadi kan kau minta sama dia beliin makanan enak. Mungkin dia mencari ini itu. Hei, udah jam berapa ini? Udah mau buka loh, belum datang si bordir. Namaikam! Waalaikumsalam. Lama kali loh kau, udah jam berapa itu? Tapi tadi kau bilang suruh bawa makanan enak. Aku keliling-keliling gak ada enak. Cuman inilah bakso ini. Cuman itu aja kau beli, Bor. Dua bungkus berlima loh kita di sini. Udah lah, gak apa-apa sedikit. Yang penting semua makan. Daripada banyak-banyak gak termakan, kan mubazir. Alah, udahlah kayak gini aja kan udah enak. Kita nikmati aja napa kesederhanaan kita ini. Yang penting kita bersyukur. Heh, ajan? Alhamdulillah. Pimpin doa, Wak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika hamantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ini ambil, Wak. Minta minumnya, Kati. Iya, ini, Wak. Minum tuh aku. Segar kali ya. Udahlah bordir, udah taunya aku akal-akal orang kayak kau, orang kayak kau yang mukanya putih. Ulang. Iyalah, suara kau tuh teriak-teriak kayak gitu bikin orang puasa itu bikin nahan emosi. Ulang. Iya loh, Is, dari tadi dia loh doa-doa depan pintuku kan, ha? Doa-doa depan pintu, sampai sakit. Itulah yang kupikirkan, tapi malah lebih kupikir lah. Betul lah, Wak, kau nanti bawa makanan enak. Eh, kamu teringatnya nanti kita buka bersama di mana? Ya, buka bersamanya di mana?